Tiba-tiba kita bertaubat. Kita nak balik pakai jalan, nak bertaubat. Kita tak perlu menceritakan keburukan yang berlaku kepada kita. Nampak? Ini ulama dia. Kita teruskan taubat kita. Sebab hukum ini akan jatuh dengan dua keadaan. Satu, dengan adanya saksi. Ataupun yang kedua, dengan adanya pengakuan. Nampak? Zaman Nabi, jatuh hukum bukan dengan saksi, tapi dengan pengakuan. Nampak? Orang datang bertemu dengan Nabi, mengaku berzina dan sebagainya. Nampak? Ada tak orang ditangkap berzina? Ada 4 orang saksi tengok teropong? Tak ada. Semua yang hadir ini atas pengakuan. Jadi sebab itu kata para ulama, jadi kalau kamu ni, dia kata kamu diberi dalam keadaan dulu. Kalau orang tak tahu, maka kamu teruskan taubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Kalau kamu rasa kuat, kamu buat pengakuan. Nampak? Ha, jadi kalau tempat kita ni nak mengaku pun tak jadi apa juga. Maka kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika Allah dan dia boleh menyiksanya, dan Allah Ta'ala boleh menyiksanya, maksudnya Allah Ta'ala boleh tidak mengampunkan. Kalau Allah Ta'ala tak ampun, itu kerja Allah, tugas kerja kita. Kerja kita hanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian kami berbaiat pada perkara yang demikian itu. Biografi ringkas Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit bin Al-Qais bin Asram bin Al-Fahr Al-Khazraji. Beliau pernah bersama-sama Rasulullah SAW dalam perjanjian Aqabah pertama, Aqabah kedua dan Bai'atul Ridwan serta peperangan Badar, Uhud dan Khandaq. Beliau mahir dalam bidang Al-Quran, telah meriwayatkan sebanyak 181 hadis. Al-Auza'i berkata, Ubadah adalah pemimpin Palestin pertama, salah seorang pemimpin sahabat yang masyhur. Beliau meninggal dunia di Ramallah pada tahun 34 Hijrah. Umurnya berjangka 72 tahun. Pendapat yang lain mengatakan beliau hidup sehingga pemerintahan Khalifah Muawiyah. Sa'id bin Afir berkata tingginya adalah 10 jengkal. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dia Ubadah bin Samit ini bukan calon-calon orang. Dia merupakan orang yang banyak bersama dengan Nabi. Perjanjian sebelum berhijrah ke Yasrib. Sebelum Nabi ke Yasrib, maka Nabi ada perjanjian-perjanjian. Yang pertama, Aqabah pertama, Aqabah kedua dan sebagainya. Dipanggil Bai'atul Ridwan dan sebagainya. Perjanjian-perjanjian ini kebanyakannya perjanjian sebelum Nabi SAW berlaku sebelum hijratul Rasul SAW. Maksudnya Ubadah ni orang lama. Orang yang lama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia ni orang pemimpin yang pertama diangkat menjadi gubernur. Gubernur. Bila gubernur ni zaman di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Abu Bakar, Abu Bakar tak sempat hantar macam ni. Gubernur-gubernur ni sempat diantar pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar dia lah orang yang mula-mula diangkat menjadi pemimpin di Palestin. Jadi inilah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Fiqh dan faedah hadis. Antara kelebihan-kelebihan sahabat, kelebihan bai'ah, dosa-dosa besar seperti membunuh anak beranak, membunuh anak berzina dan memfitnah. Syirik, dosa yang paling besar. Hukum boleh menjadi kifarah jika selamat dari hukum atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyiksanya atau mengampunkan di akhirat kelak. Al-Hafiz Ibnu Hajar melaksanakan hukum hudud menjadi kafarah dosa sekalipun yang dikenakan hukuman tidak bertaubat, dan inilah pendapat jumhur. Dikatakan mesti bertaubat ini yang dijazamkan oleh sebagian tabi'in dan muqtadilah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam faedah hadis ini, yang pertama, sahabat dia berbaiat dengan Nabi. Sahabat Nabi ini yang pertama dia merupakan pemimpin. Yang kedua, Nabi ini merupakan yang pertama dipanggil pemimpin. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi dan Rasul. Diangkat Nabi ini bukan diangkat melalui manusia, tetapi diangkat Nabi ini melalui Allah. Allah yang memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ni duduk atas muka dunia ni, orang yang angkat kita. Saya nak orang tu, orang pakar angkat lagi.
Nabi ini bukan manusia angkat Nabi, tetapi Allah yang mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini dia pemimpin, dia pula Nabi, dia pula sahabat. Maka kami berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ni kelebihan dia, dia dapat berbaiat dengan Nabi. Kelebihan bai'ah, janji setia, taat setia kita hanya kepada pemimpin-pemimpin Islam. Selagi mana dia tidak melanggar perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dosa-dosa yang paling besar, membunuh anak, berzina dan memfitnah. Syirik dosa yang paling besar. Hukuman tadi menjadi kafar. Sebab tadi kafarah ialah apabila dijatuhkan hukuman hudud kepada dia. Jika selamat daripada hukuman Allah untuk menyeksanya atau mengampunkannya di akhirat kelak. Maksudnya kalau dia ni selamat daripada hukum Allah, maksud tak kena hukum tadi, tak ada kena, tak terlaksana, maka Allah Taala boleh ampunkan dia dan Allah Taala boleh seksa dia di akhirat. Kemudian sebab tu katakanlah Allah Taala boleh seksa. Tuan-tuan pernah baca satu hadis tak? Hadis ni orang ni orang memang terlepas umur. Dunia terlepas, akhirat pun terlepas. Dunia dia buat jahat, orang punya jahat cari tak kena tangkap. Dia curi tak kena, dia buat macam tu tak kena, dunia tak kena. Bila dekat mahsyar pun dia tak kena. Nampak? Kat mahsyar pun tak kena. Dan Allah bila sampai dekat mahsyar nanti, dia takut. Bila orang kata kenapa takut, dia kata dunia dulu banyak buat dosa kata. Dan aku tak pernah diseksa dan tidak pernah dihukum. Aku bimbang hari ini Allah Ta'ala akan jatuhkan hukuman kepada aku. Lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia sebab dia telah takut kepada Allah pada hari mahsyar. Subhanallah. Nampak? Jadi ini dipanggil orang yang terlepas. Nampak? Jadi kalau dia katakan dipanggil orang yang akan selamat atas dia ni, jika dia selamat daripada hukum Allah, maksudnya tak kena jatuh hukum pada dia, Allah Ta'ala boleh menyeksakan dia atau Allah Ta'ala boleh ampunkan, ampunkan dia. Al-Hafiz Ibn Hajar yang merupakan ulama hadis menyatakan melaksanakan hukum hudud menjadi kafarah. Kafarah ni maksudnya diampunkan dosa dia sekalipun dia tidak bertaubat. Dia tak taubat lagi. Tak taubat lagi, tak sempat taubat lagi, dia jatuh hukum. Maka dosa dia akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan jumhurul ulama. Ini syarah daripada hadis tadi dan tuan-tuan boleh tengok sendiri insyaAllah. Dan dalam akan datang kita akan sambung dalam Abi Bakarah. Qala sabitu anna Rasulullah SAW yaqulu idza taqal muslimani bisayfihima al-qatil wal maqtul fi an-nar faqultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama bal al-maqtul qala innahu kana harisan ala qatl ala qatl sahibihi aw kama qala Rasulullah SAW. Ada soalan tak? Ada tuan. Tak ada eh. Nampaknya semua faham eh. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita minggu depan kita akan masuk pada satu pada masuk pada hari raya Aid Al-Adha. Jadi dalam masa yang berbaki ni kita kalau kita ada rezeki kita laksanakan ibadah korban. Kita buatlah ibadah korban, laksanakan ibadah korban seafdalnya kita lakukan di tempat kita sendiri. Seafdalnya kita laksanakanlah ibadah korban di tempat kita sendiri. Saya ramai dengar saya tak nak buat di tempat kita sebab tempat kita ni mahal, kita buat di luar murah. Dia dalam istilah ibadah ni jangan timbul mahu berjimat. Jimat ni tak ada. Tak ada nak jimat-jimat. Maka nak buat macam mana, tempat kita mahal. Kalau kita tengok di murah, katakan di Kemboja itu murah. Saya kalau kita tengok Kemboja itu murah, lembu dia terlampau kurus. Seumpama anak lembu. Kalau kita tengok dalam gambar, saya dapat orang hantar saya gambar kita. Saya kata Allah, patutlah boleh ambil dalam 350. Nampak? Kalau 350, 2100. Nampak lembu itu kurus macam tak sihat. Jadi sebab itu kita nak buat ibadah korban ni jangan seumpama melepaskan batuk di tangga. Asal ada binatang sembelih dah.
kita cari binatang paling baik dan tidak cacat dan daging dia baik dan sebagainya. Kemudian saya nak sebut, kita pun tahu bahawa kita buat ibadat korban ni, kita tidak dibenarkan mencukur atau memotong bulu ataupun memotong kuku dan sebagainya. Hukum dia adalah makruh, makruh dalam perkara tersebut. Bagi orang yang tak buat korban tak apa, bagi orang yang melakukan, melaksanakan ibadat korban. Jadi kita dah tahu dah semua ni. Dan kita semua kalau mampu berpuasalah. Sepatutnya puasa 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, 1 hingga 9 kalau kita mampu. Kalau tak mampu, puasalah 1, 8, 9. 1 semalam lah, 8, Selasa, 9 bangun. Kalau tak mampu juga, puasalah 8 dan 9. Kalau tak mampu 8 dan 9 juga, puasalah 9. Kalau tak mampu 9 juga, jumpa cikgu lah. Jadi sekarang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu atas kita lah. Kita nak buat ibadah ni, laksanakan ibadah korban, ingat syarat-syarat dia. Dan kita buat ibadah ni kerana Allah Subhanahu Taala, dan kita kena tahu inilah haiwan tunggangan kita di atas tiang sirat. Ada orang tanya saya soalan, soalan bengong sikitlah. Soalan dia, dia kata kalau lembu ni ke atas kita nak lalu ke atas tiang sirat. Tiang sirat ni rambut selai di belah tujuh, macam mana lembu tu nak lalu? Nampak tak? Ini soalan gila. Jadi kita ni sebab tu benda-benda mahsyar ni dipanggil perkara samiat. Samiat ni kita hanya boleh dengar dan kita tak boleh fikir dengan akal kita. Nampak tak? Jadi kalau kita nak kata, Tok Soh kata tengok lembu, rambut selai di belah tujuh pun kita tak tahu nak kata macam mana. Nampak tak? Walaupun ada orang kata tak logik itu dan ini, kita tetap berpegang sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, akhir sekali. Di sini saya di sini ingin memohon sumbangan, bukan untuk diri saya ya. Jangan salah faham. Untuk memohon sumbangan untuk kita menyembelih haiwan-haiwan tersebut, bukan dipanggil korban tetapi dipanggil sedekah daripada orang ramai. Haiwan-haiwan korban ni kita sembelih untuk kita agihkan. Yang pertama, insya-Allah kita akan agihkan kepada rumah anak yatim, dan yang kedua kita akan beri kepada Ma'had Tahfiz. Kita akan beri kepada Ma'had Tahfiz. Dan saya sudah membuat pungutan derma, alhamdulillah dapat, dan sehingga malam ni pungutan derma itu berkurang hanya lebih kurang RM1,400 sahaja. Tapi saya tak suruh tuan-tuan masuk bahagian. Saya tak benarkan mana-mana orang masuk bahagian. Saya hanya orang ada beri sedikit zakat, ada orang beri beri sedikit sumbangan RM5, RM10, RM50 atau orang. Tapi sehingga malam ni hanya berbaki dengan RM1,400. Ada sekali hari itu saya minta macam ni. Seorang hamba Allah pun bangun, dia terus bangun. Agaknya dia tak puas dengan saya. Dia bangun, dia kata, "Ustaz minta derma, ustaz derma berapa banyak dah?" Nampak. Jadi ada tanya macam mengajak kita. Jadi bukan untuk mengelakkan fitnah yang berlaku ke atas diri saya. Jadi saya jawab, saya sendiri sudah memberi kepada seluruh yang dituntut tadi, insya-Allah dengan seekor lembu sebagai pihak saya dan seekor kambing insya-Allah. Jadi saya minta kepada orang ramai pula untuk membantu program ini, dan saya sebut berbaki hanya RM1,400 saja. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bantuan daripada tuan puan semua merupakan satu barakah yang sangat besar dan merupakan satu Allah Taala gandakan gandaan pahala yang sangat hebat. Saya sembelih macam mana nanti? Habis ustaz nak niat macam mana? Saya sembelih, ya Allah, inilah korban ke atas, inilah korban pada tahun ini kuniatkan kepada umat nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutlah macam mana Allah Taala. Saya dah tanya dah dengan fatwa, saya telefon, ada suruh saya niat macam tu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor unta dalam Hajjatul Wada, Nabi sembelih untuk dirinya 1 ekor, untuk isterinya 1 ekor. Isterinya ada 11 orang, 11 ekor. Kemudian anak-anaknya
kemudian isteri nantunya, kemudian cucunya, dan selebihnya Nabi kata kepada Ali, ya Ali, sembelihlah unta-unta ini dan niatkan setiap ekor tadi diniatkan ke atas umatku sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak menjadi masalah. Jadi saya niatkan daripada sedekah orang ramai tadi, kita niat macam tu. Sama juga lembu zakat, lembu jaiz, lembu adun, bukan hak siapa-siapa. Maka kita niatkan macam tu tadi. Kita tak boleh niatkan nama individu. Kalau nak juga, nak juga. Kata mufti wilayah, boleh. Sebab lembu tadi, lembu surau. Jaiz beri pada surau, maiz beri pada surau, adun beri pada surau, parlimen beri pada surau. Kan? Sini parlimen Azmi Adi. Azmi Adi, Azmi Adi biasa beri pula. Kadang-kadang minta tahu ni, si ada punya. Jadi katakan dia beri kata. Tak boleh letak nama admin, nampak? Jangan letak nama admin. Admin itu hanya pemerintah. Memang hak pemerintah, dia mesti memberi korban kepada rakyatnya. Itu hak dia, nampak? Kalau kita tengok dalam kitab fiqah, hak pemerintah mesti memberi daging lembu binatang korban kepada rakyatnya. So macam mana bila dia beri, dia ambil duit mana? Dia ambil daripada duit kerajaan. Dalam kitab fiqah, duit kerajaan di mana? Baitul mal, nampak tak? Jadi dia ambil duit tu, dia berikan kepada rakyatnya buat korban. Jadi sama ada saya sebut kata dia dengan cara macam tu, ataupun kata mufti wilayah, bila dia beri kepada surau, maka menjadi hak surau dan kita umumkan kepada masyarakat kita. Tanya dia, masyarakat kita siapa nak masuk bahagian. Kalau tadi kita buka bahagian 600 sebab ni lembu free, kita buka murah sikit lah. Jadi kita buka dengan 300. 300 pun tak ada, kita buka 2.5. 2.5 pun tak ada, kita buka 200. 200 pun tak ada, kita buka sesetengah. Sesetengah pun tak ada, kita buka 100. 100 pun tak ada, kita buka 50. 50 pun tak ada, kita kambuh dulu lah. Semua tak ada. Sebab sadaqah ni tak ada lah ke. Jadi, itu cara ni. Kaedah yang tersebut tadi, dua tu kaedah yang disebut oleh para ulama. Jadi mudah-mudahan, saya sebut tadi mana-mana tuan-puan yang ingin bersumbangan ataupun nak beri zakat sekalipun, saya terima. Mudah-mudahan ini ialah satu kita punya perjalanan yang baik, insyaAllah. Subhanallah. Dekat Facebook tu ada orang bertawaf. Dia guna macam skateboard ke? Skateboard. Dia macam elektrik tau, jalan. Lari dah daripada pusingan tadi. Tak, duduk atas tu dia. Apa hukum dia? Salah. Hukum dia sah, tidak menjadi masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi sendiri, dia bertawaf ada ketika berjalan, ada ketika menaiki unta, ada ketika menaiki kuda dan sebagainya. Hari ni kalau kita pergi ke Mekah, kita sa'i boleh naik skuter, bayar 50 riyal naik skuter. Jadi sa'i ni letih sikit berbanding tawaf. Tidak, kita pergi Mekah, kita tawaf tak letih. Walaupun tawaf tu sibuk, tetapi sa'i ini sangat letih. Sa'i ni kita bayar skuter 50 riyal, kita pun naik 7 kali. Tidak menjadi masalah. Tapi abdulnya berjalan lah, nampak? Tapi dah kaki pun gaul dan sebagainya. Jadi saya tahu lebih-lebih lagi orang yang dah berumur, lagi di cabaran dia lain, nampak tak? Macam orang dialisis macam mana, sebab kaki dia sakit, kesian dia, nampak? Jadi dia tu naik skuter tak apa, tidak menjadi masalah. Wallahualam. Kan? Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.